adalah manusia yang paling beruntung memiliki kamu. Kau tiada habisnya menyayangi aku sepenuh hatimu. Cinta yang luar biasa ku serahkan pada dirimu. Kala cinta sesungguhnya sekuat hati ku kan manja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الله سنتيسر ممرحتي تنغواسيكم سبحانه صلى الله عليه وسلم لكم سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. Islam merendahkan ketika pernikahan atau perkahwinan itu persyaratan agar pasangan suami istri dengan penuh sayang. Ku serahkan pada dirimu. Kalau cinta sesungguhnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Uzzawjuka ala ma amarallah bihi min imsakin limahrufin au tasrihin bi ihsan. Surah Zifri Sudi bin Nasir. Saya aku nikahkan akan dikau dengan Safinah binti Sahrawi yang terberwakil wali bapanya kepadaku dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Safinah binti Sahrawi dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa jukhina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Jauhkan melu berapa dengan perkara maksiat dan jahat kelakuan. Yang alam ya Rabbi, jadikan kepada siapa hati ini satu berjinak-jinak bersepahaman, berbaik-baik dan bertolong-tolongan. Sementara pulang pula antara menikam Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa, Rasulullah, Siti Balqis dan Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Allah ya Tuhan kami, jadikanlah majlis kepada majlis pendidikan yang berkati. Allah bisa kormat dan berapa kebajikan. Serta yang diampunkan, berisi kami yang memuahkan, usir atau paksaan, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakit tubuh badannya, kemudian dia mengaku mengadu kepada mahkamah syariah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan dia memberi kepada markah mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya RM10, maka pada ketika itu tertalaklah dia dengan talak kul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasih kepada tetamu yang hadir untuk meraihkan perkahwinan kami berdua. Yang mana saya amat-amat terharulah dengan kedatangan yang ada, dengan sokongan ahli keluarga terhadap perkahwinan kami. Dan seterusnya saya nak ucapkan terima kasihlah pada isteri saya ni yang sanggup menerima saya seadanya. Semoga kita akan sampai ke jannah bersama-sama dengan dan mungkin bertambah lagi zuriat kita. Berzuriat-zuriat lah kita selepas ni. Ada apa-apa saya nak cakap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menerima saya sebagai isteri. InsyaAllah. Semoga anda menjaga saya dengan baik. Anda? Abang tekuk lagi. Semoga abang menjaga saya dengan baik. InsyaAllah. Dan apa ribuan terima kasih kepada tetamu-tetamu yang hadir. Majlis berulang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bagi pihak ayahanda dan bonda kedua pasangan mempelai, iaitu Encik Zafri Suzi bin Nasir dan pasangan beliau Safina binti Syarawi, ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada pasangan mempelai, dan kami sentiasa mendoakan semoga pasangan mempelai dikurniakan kebahagiaan dunia dan akhirat insya-Allah. Kami juga mendoakan semoga di dalam mengharungi hidup berumah tangga, Allah memberkati dan meredai serta merahmati kehidupan beliau berdua dari dunia hingga ke akhirat. Dengan itu, kami sekali lagi mengucapkan tahniah dan memanjatkan kesyukuran kepada pasangan mempelai. Semoga apa yang dihajati dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai bapa saudara kepada pengantin mengucapkan selamat pengantin baru kepada pengantin dengan selamat berbahagia ke dunia dan akhirat. Dan saya berdoa semoga majlis ini berjalan dengan lancar kerana diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mendoakan supaya ayah pengantin perempuan cepat sembuh dari sakitnya, dan kita ucapkan selamat kepada majlis ini supaya berjalan dengan lancarnya insya-Allah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pengantin baru Kak Is. Semoga berbahagia sehingga ke anak cucu. Terima kasih juga sebab sudi menjemput kami semua untuk memeriahkan majlis ini. Tanya Mak Minah. Sama-sama. Mak Minah ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Ucapkan banyak terima kasih sama begitu sama dengan Mak Minah tolong-menolong sampai berjaya dalam majlis ini. Syukur Minah, alhamdulillah pada Tuhan semua ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
Selamat pengantin baru Bapa. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah